panglima. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah pada malam hari ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Mukarram Ustaz Ar-Waji Hasyim yang alhamdulillah biasanya bersama-sama dengan kita di Masjid Al-Khair pada malam hari ini. Alhamdulillah Ustaz bisa hadir di kediaman kami, di kediaman almarhum istri kami, ibunda anak-anak kami, Desi Anggraini binti Haji Bustam Effendi. Selanjutnya kami mohon Ustaz Ar-Waji bisa memberikan sedikit tausiah sebagai oleh-oleh kita semua untuk nanti sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Bagi yang mau pulang, kalau bagi yang mau pulang boleh di sini. Karena alhamdulillah insya Allah sampai dengan malam hari ini di kediaman kami sampai pagi ada yang ada urusan yang haji. Selanjutnya waktu dan tempat pada Ustaz Ar-Waji kami persilahkan seluas-luasnya. Waktunya tidak dibatasi Ustaz. Biar pada makan dulu. Iya. Biar makan dulu. Makan dulu biar. Makanannya udah kenyang dulu gitu ya. Iya. Biar apa? Biar konsentrasi ini Pak Pala dan kawan-kawan biar agak banyakkan dulu katanya makannya. Saya kira insya Allah sudah bisa konsentrasi ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Gimana Bapak? Lapar ya? Aman ya? Kurang pas ya. Pada malam yang ke-7 dari wafatnya Bu Desi Anggraini, ya, ada orang nanya, benarkah statement bahwa ruh itu masih, ruh orang wafat itu masih menyertai keluarganya sampai hari ke-7? Jangankan ke-7 Pak, sampai 40 hari masih ada Pak. Dari mana dalilnya? Ini diungkap oleh Imam Al-Qurtubi dari kitab Tazkirah, kemudian juga disebutkan oleh Imam Qudai, Imam Abu Nu'aim, Imam Ali Hadis semua tuh. Jadi ada sebuah riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, yang ditanya di kubur itu cuma dua, al-mu'min wal-munafiq, orang mu'min dan munafik. Berarti kalau ini mukmin biasa ya, mukmin biasa, bukan wali, bukan nabi. Nabi nggak ditanya Pak, wali nggak ditanya. Kalau walinya kayak wali murid, Pak itu ditanya tuh. Wali hakim, wali hakim, wah masuk tuh, ditanya tuh. Wali nikah apalagi ya. Ah, kalau kafir nggak ditanya juga. Jadi yang gak ditanya itu kekasih Allah atau musuh Allah, gak ditanya. Tapi munafik ditanya. Kenapa? Karena zahirnya dia beriman, batinnya yang ditanya. Maka disebutkan dalam hadis itu, yuftanul ithnan, ditanya dua, al-mu'min wal-kafir, yaitu mu'min dan kafir. Orang mu'min berapa hari ditanya? Fi sab'i ayyam, dalam 7 hari. Jadi 7 hari itu bukan tradisi Hindu. Siapa bilang tradisi Hindu? Ini kan banyak orang gak ngerti beragama, terus mencocok-cocok logi.
Emang ada Pak orang Hindu 7 harian baca Yasin? Kalau ya saya ganti agama Pak langsung. Beneran loh Pak? Ada enggak orang Hindu 7 hari baca Yasin? Beliau ini kan ustadz juga nih. Ustadznya orang Kemenak. Saya juga pernah penelitian dulu ya, Forum Kerukunan Umat Beragama itu saya penelitian semua agama Pak dulu di Palu. Ya kita nanya juga, emang ada Pak orang Hindu tuh, pendeta Hindu saya tanya. Emang ada di agama kalian 7 hari baca Yasin? Ketawa dia. Sama kayak Bapak tadi ketawa. Oh, tradisi 7 harinya dari Hindu. Loh, mana ada Hindu begitu? Ini langsung teksnya dari kalamnya seorang tabi'in namanya Tawus. Tawus ini murid sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Dia berguru kepada 70 sahabat Nabi dan mendapatkan kalam ini. Bahwasannya orang beriman ditanya 7 hari. Kalau terbukti beriman, 7 hari dia udah pergi, Pak. Ruhnya udah berangkat, udah. Ya. Ya. Jadi sampai berapa hari orang beriman masih hadir? Sampai hari ke 7. Karena dia nunggu dapat syafaat doa dari kita. Tapi kalau dia pernah ngomong bohong, janji ingkar, dikasih amanah khianat, kalau tengkar dendam kesumat. Ini katanya mau ada pemilihan baru kan Pak, jangan tengkar ya. Ya dibawa santai aja Pak, walaupun ada yang serius dibawa santai ya, kan ada yang bawa serius tuh, kita bawa santai aja. Ya Pak Gun ya. Kalau ada 4 karakter ini, berarti satu aja karakternya ada. Dan sekali seumur hidup kita gak tobat dari ngomong pernah bohong, janji pernah ingkar. Ngomong nih, lagi di mana bro? Lagi di jalan, padahal jalannya dari kamar mandi ke rumah, ke kamarnya. Jalan raya. Jalan juga. Itu udah bohong, itu udah munafik kecil. Ditanya 40 hari Pak. 40 hari di sono bukan 40 hari di sini. 40 hari di sini 24 jam. 40 hari di sono setengahnya akhirat. Akhirat satu harinya 1000 tahun. Sono berapa? Hitung aja Pak, setengahnya. Saya nggak bisa bayangin dah. Itu lamanya bukan main itu orang ditanya di sono. Orang sekarat aja Pak, itu udah separuh dalam kubur deh itu. Jadi orang sekarat 5 menit terlihat sekarat, itu hitung aja. 500 tahun 5 menit kita ini di convert ke sana. Saya enggak bisa bayangin tuh, lama itu. Sama kayak orang mimpi, kita ketiduran sebentar tapi mimpinya panjang sekali. Pernah ngalami enggak tuh? Lagi di mobil ketiduran. Jadi itu waktu nafsiyah namanya. Kalau orang psikologis tuh ngerti waktu psikis. Pernah ditahan nggak Pak pas keluar negeri di imigrasi? Saya waktu masuk ke Israel tuh, kita itu cuma ditanya, mana pasportmu? Kita keluarin. Bukan yang ini, halaman itu. Kita salah gitu aja langsung ditahan sama dia. Sengaja dibikin psikis kita jatuh. Teman kita kencing-kencing Pak Ustadz gitu. 7 kali. Udah kayak pertanyaan alam kubur aja tuh. Mau kencing-kencing Ustaz. Guide-nya tuh minta ke WC dulu. Karena jenggotnya lebih panjang dari saya, dia takut itu diteroris. Padahal udah jenggot ani juga panjang, dia bilang gitu. Kita selamatin mereka, alhamdulillah. Jadi jangan ngomong-ngomong sok-sok Arab di situ, ngomong bahasa Inggris aja. Langsung, terus, tanya lagi, terus, 7 kali. Ada yang gemeteran, gak bisa ngomong. Itu waktu psikis, itu baru imigrasi dunia. Gimana imigrasi akhirat? Yang nanya malaikat mungkar nakir. Pertanyaannya sederhana, tapi itu nggak bisa diapalin. Apa pertanyaannya? Man robuka, nggak ditanya udah khatam berapa kali ayat. Nggak ditanya Bapak tahajud berapa kali, yang ditanya itu Rob kamu siapa? Apa arti Rob?
yang mencipta kamu, yang mengurus kamu, yang ngasih makan kamu, kan Rob artinya. Jadi Rob di situ kita selama ini makan, membayangkan bahwa yang mengenyangkan itu nasi, yang menyegarkan air, udah susah jawabnya. Apalagi Bapak menyekutukan Allah dengan bos. Saya dapat rezeki karena saya ada bos. Oh, udah. Apalagi kemudian menghina-hinakan diri depan atasan. Udah lewat, udah. Gak bisa. Orang-orang begini gak bisa jawab. Man robuka. Yang muncul wajah bosnya. Man robuka. Yang muncul wajah pasangannya. Bisa jadi begitu. Wajah anaknya. Kalau dia menyekutukan Allah dengan obat, udah. Ini kan zaman COVID nih. Nah ini saksi nih, beliau Bu Desi Anggraini almarhumah, pasti orangnya sudah menjaga protokol lah. Tapi ternyata bukan karena COVID asbab wafatnya. Ya benar Pak ya? Bukan COVID kan Pak? Jadi Allah kalau mau mematikan orang nggak perlu COVID. Jadi kita nggak usah serem-serem amat ya. Biasa aja Pak. Kalau udah saatnya datang, la yastakhiruna sa'atan. Nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dimajukan. Ya, tapi ya kita tetap jaga-jaga lah. Maka syaratnya bawa masker lah, Pak. Ya, divaksin-vaksin aja, Pak. Nggak usah. Mau ditusuk 1000 kali juga nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau ditusuk PCR, saya juga males, Pak. Akhirnya kita cancel-cancel semua tuh mau keluar daerah nih. Jadi orang di alam kubur itu ditanya 7 hari kalau dia mukmin. Mukminnya orang soleh nih. Kalau ada kemunafikan walaupun sedikit ditanya 40 hari. Bapak hitung aja tuh. Ya. Sehari. Seharinya itu di sono 500 tahun atau kalau agak cepat dikit 50 tahun lah di sini. Belum nyampe umur Bu Desi. Bu Desi berapa Pak umurnya, Pak? 47 tahun. Belum nyampe. Jadi kalau dikurangin nolnya 1 ya 50 tahun. Kira-kira segitu tuh satu harinya. 50 tahun sampai 500 tahun. Saya nggak bisa bayangin tuh. Karena 500 tuh waktu ke langit. Nah, kalau di masih di alam ini, kira-kira segitu. Lama nggak? Lama. Umur kita sebagian besar kan udah mendekati itu. Ada yang belum ya. Ada yang udah lewat, ada yang belum. Itu warning itu, Pak. Bukan nakut-nakutin, mau menakutkan. Apa yang ditanya? Nah, ini yang Pak, yang wajib kita ketahui. Yang ditanya tadi man? Rabbuka. Berarti bekal mau masuk kubur bukan kita punya hafalan banyak. Tapi yang bekal masuk kubur adalah mengenal yang disembah itu. Jadi kajian-kajian Bapak di masjid harus ngarahnya kepada ma'rifatullah. Mengenal Allah, ma'rifatur Rabb. Jangan tengkar-tengkar sunah bid'ah lagi, enggak level itu. Ya. Hari gini masih tengkar sunah bid'ah. Yasinan bid'ah, Nabi enggak pernah yasinan. Ya salam. Yasinan itu kan istilah doang. Berkumpul berdoa, mendoakan orang mati kan sunah, ada hadisnya. Mau dikubur enggak dikubur sama. Kalau di masa Nabi lebih horor dikubur Pak kumpulnya. Kita cuma di rumah, lebih gampang atau lebih mudah, lebih susah? Ya, lebih ringan atau lebih berat? Jadi satu kali ba'da menguburkan seseorang dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadisnya sahih. Sayyidina Nabi SAW itu ngomong sebelum mereka pergi ya, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah maghfirah, ampunan untuk saudara kamu. Kenapa? Was'alulahu tasbit, mintakan ketetapan baginya, fa'inna la yus'al, karena dia lagi ditanya nih. Dia lagi ditanya gitu. Itulah kubur yang paling enak tuh di zaman itu. Kenapa? Langsung Nabi yang doain. Ya. Karena Nabi sudah enggak ada, kita cari orang yang mewarisi Nabi, yaitu ulama, guru-guru kita. Yang mimpin salat kita ya Ustaz Gustilah salah satunya sekarang ya. Kita minta untuk beliau membacakan doa. Gitu. Itu sebenarnya dari sono Pak dalilnya. Terus kenapa Yasin? Di hadis Abu Daud juga Nabi mengatakan ikra'u yasin ala mautakum. Bacakan yasin kepada orang yang mauta. Mauta ini 3 artinya. Orang yang akan mati, kita. Yang kedua, orang sakarat. Yang ketiga, yang udah mati. Maka disunnahkan tadarus tadi. Alhamdulillah jalan terus ya. Yasin. Kenapa yasin? Yasin itu kolbul Quran. Disebut kolbunya Quran. Jantungnya Quran itu yasin.
Dan itu hadis riwayat Imam Tirmizi, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi Imam Tirmizi mengatakan, Imam Tirmizi ini murid Bukhari, Pak. Kita sering dengar Imam Bukhari, ya? Benar, Pak. Bukan Imam Ar-Razi, Pak. Bukan Imam Rushdi. Imam Bukhari punya murid, namanya Muslim. Lalu ada murid yang terbaik di sisi fikih hadis, namanya Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan, Yasin, dari Nabi SAW, Yasin qalbul Qur'an. Yasin qalbul Qur'an. Abu Daud sendiri, kawannya Imam Bukhari, itu meriwayatkan hadis ini. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang tadi, tiga tadi, yang akan mati, yang sedang sekarat atau sudah mati. Anda ditegur sama orang, Pak. Kata Syekh Albani, hadis dhaif. Gimana cara nanggepinnya, Pak Gun? Pak Gun yang paling demen yang kedinginan. Kata Syekh Albani, Albani tahun berapa wafatnya? 1923. Kemarin, Pak, 1999. Berarti 14 berapa tuh? Kurangin aja, sekarang 1443, kurangin aja, Pak. 42 sekarang? 43. Tahun 99, berarti sebelum 2000, itu 14 berapa? 30 ya? Belum. Sebelum itu. Waduh, matematikanya 4 nih kayaknya. Sekarang 14/3 2001. 21. Hah? 14/22 ya? Oke. Okay. Lolos deh. 14/22 dia wafat tuh, namanya Syekh Albani. Dia mengatakan hadis tentang baca Yasin tuh orang mati itu dhaif. Ini imam belakangan, Pak. Hasil penelitian dia. Bapak ikut dia atau ikut Imam Abu Daud? Abu Daud itu Imam Salafus Saleh. Masih abad ketiga Hijriah. Sezaman dengan Imam Bukhari. Sepengajian nama beliau. Bahkan beliau langsung ngambil hadis ke Imam Ahmad. Imam Bukhari gak nyebutin riwayat Imam Ahmad di Sahih Bukhari. Tapi Abu Daud ada hadisnya. Abu Daud nih, Imam Abu Daud. Kata beliau, jadi beliau ini kitabnya nyampe ke Mekah. Jadi yang narang kitab hadis itu kebanyakan bukan ulama Mekah. Yang ulama Mekah kan ada namanya Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i. Tapi kitabnya gak banyak dibaca orang. Tanya aja sama orang Kementerian Agama. Gak banyak dibaca orang. Bukhari aja kadang gak khatam. Itu yang banyak narang itu orang-orang di luar Mekah, Madinah. Imam Abu Daud ini orang Sijistan, Khurasan. Buku dia di masa hidup, di zaman belum ada internet, itu dengan berkat ada onta, nyampe lah ke Mekah. Orang Mekah bingung. Jadi ternyata dari dulu, ilmu-ilmu itu sudah berkembang di luar, orang Mekah itu sudah lupa, mereka sibuk tawaf aja, dagang, ya sibuk dari dulu, sampai sekarang kan. Lalu mereka nanya, ke Abu Daud dikirim surat ke Sijistan. Wahai Abu Daud, apakah semua hadis yang di sini sahih? Yang dalam kitab Sunan Abu Daud, Bapak sudah bisa download atau Pak sekarang di Google apa di Play Store ya. Lalu Abu Daud kirim surat. Apa kata Imam Abu Daud? Wa ma sakattu anhu fa huwa salih. Hadis yang aku tidak komentari, aku diamkan saja, maka hadisnya saleh. Saleh itu bahasa lain dari hasan. Setelah hasan namanya sahih. Di bawah hasan namanya dhaif. Ini siapa yang ngomong? Abu Daud. Jadi Abu Daud tuh punya definisi yang sama dengan Tirmizi. Apa definisinya? Kalau ulama salafus soleh beramal, maka hadisnya walaupun dasarnya dhaif, dia jadi hasan. Ya hadis itu kan sahih, hasan, dhaif, kan gitu. Ini hadisnya lemah nih. Anggaplah lemah. Kita ikuti saja kata Syekh Albani. Tapi diamalkan ulama salaf. Salaf itu abad pertama, kedua, ketiga. Bahkan ada sahabat yang mengamalkannya. Hadisnya langsung naik, Pak, jadi hasan, bahkan sahih. Kan ada tuh slogan, laukana khairan lasabakuna. Kalau ini amal baik tentu sudah dilakukan oleh salafus soleh. Ini dilakukan banyak ulama salafus soleh. Ya? Imam Syafi'i salaf gak, Pak?
Murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Simbol salaf itu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu dulu enggak membolehkan baca Quran kepada orang mati. Kalau dulu langsung dikubur, Pak. Langsung dikuburan bacanya. Suatu kali beliau menghadiri penguburan seseorang kawannya, ya, ulama juga, bersama temannya Imam Johari. Jadi Johari itu udah nama ulama dari dulu ya, sampai sekarang. Nyampe di sini jadi jamaah. Masuk ke pemakaman, dia lihat ada orang buta, hafiz Quran, membacakan Al-Quran kepada orang di dalam kubur. Dia tegur, ishada gitu, ihada muhdas, ini tuh bid'ah, apa-apaan ini gitu. Udah pinggir, kira-kira gitu, pulang, nggak usah baca Quran di kubur, bid'ah. Jadi Imam Ahmad pernah ngomong gitu, Pak. Tapi Imam Jauhari punya pandangan lain. Beliau walaupun begitu nggak mau debat di kubur. Sekarang orang suka debat nggak di kubur. Oh gawat, Pak, sekarang masalah azan di kubur, di lahat aja orang pada tengkar. Orang lagi ingat mati, dia tengkar. Bahlul nggak tuh? Orang harus ingat mati, dia tengkar. Ditunggulah sampai kemudian keluar kuburan. Diajak ngobrol Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah. Menurut kamu riwayat Fulan bin Fulan bin Fulan dari Fulan dari Fulan disebutkanlah sampai ke Ibnu Umar. Ini sahih enggak? Apa kata Ahmad bin Hanbal? Wah, itu sahih. Dibacain. Saya dapat hadis dari Nabi, dari Ibnu Umar dengan jalur Syekh Fulan, 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 disebutkan syekhnya tadi. Bahwa Ibnu Umar ketika beliau sakaratul maut berpesan, jika aku mati, bacakanlah Fatihah lalu 5 ayat awal dari Al-Baqarah. Maka masuklah ke buku Yasinan tuh. Jadi Yasinan yang Bapak pegang itu bukan buatan NU, Pak. Udah ada sebelum NU. Bukan buatan ulama NW kalau di Lombok tuh. Bukan ulama Perti, Tarbiyah Islamiyah di Sumatera. Bukan. Itu sudah ada dirangkum oleh ulama kita jauh-jauh hari. Kalau dulu di Palembang ada namanya Syekh Abdul Somad Al-Falibani, kampungnya Bu Desi ya. Ya. Kalau di Banjar itu ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu ngajarin hal yang sama. Jadi yang kita pakai itu sudah tua atau umurnya. Kebetulan yang melanggengkan itu orang NU. Gitu aja. Ya, sanadnya nyambung, Pak. Ini Ibnu Umar sahabat Nabi bukan? Apa kata sahabat Nabi Ibnu Umar? Kalau aku mati, bacakan Fatihah sama 5 ayat awal Al-Baqarah. Dibaca enggak Ustaz Rusi tadi? Dibaca kan? Fatihah, Alif Lam Mim, 5 ayat. Berarti itu sunnah bukan? Sunnah. Jelas sunnahnya. Maka Bapak Saudara makan Allah, walaupun di ranah ini banyak perdebatan, tapi setelah Bapak saya bacakan riwayat ini, masih ragu gak ngamalin? Masih ragu? Serius? Pamul enggak lah katanya. Murid Abah Huci sih ya. Ngamalin terus. Malah. Jadi bahkan orang hidup aja dibacain nyampe, Pak. Apalagi orang yang udah mati. Orang mati itu kan udah gak ada jasadnya. Itu dia langsung ngerasain. Kenapa kita didoain orang gak terasa? Karena kita sibuk sama urusan fisik. Coba Bapak sesekali berpikir diam, tenang, zikir. Lagi tenang begini, terus ada orang doain kita. Itu pasti kita keinget dia tuh. Jadi kita sebenarnya dengan alam gaib itu dekat sekali. Sangat-sangat dekat ya. Maka Bapak, Saudara, sahabat yang makan Allah, harapan saya kalau ada sahabat atau saudara kita, keluarga kita meninggal, tetap acara apa tahlilan walaupun sedikit nggak banyak itu diadakan. Itu seneng banget itu, Pak. Ya. Apa dalil lainnya? Ada dalil ahlu dusur, masih ingat nggak tuh? Ahlu dusur ini orang-orang kaya. Ini diprotes oleh orang-orang yang disebut ahlu sufah, santri sufah. Santri sufah ini puasanya banyak, zikirnya banyak. Tapi nggak bisa sedekah.
datang kepada Nabi protes, wahai Rasulullah, itu orang kaya bisa sholat kayak kami, bisa puasa kayak kami, tapi kami gak bisa kayak mereka. Apa itu? Mereka sedekah dengan kelebihan harta, kami gak bisa. Ini Abu Hurairah yang cerita. Lalu Nabi mengatakan, bukankah setiap tasbihmu sedekah? Hadis Bukhari Muslim itu. Bukankah takbirmu sedekah? Berarti bisa gak kirim La ilaha illallah subhanallah ke orang meninggal? Bisa, karena dia sedekah. Sedekah pasti nyampe, Pak, walaupun bukan keluarga kita. Pasti nyampe, dalilnya banyak. Dalilnya lebih dari 30 dalil. Mau dibacain sampai besok pagi gak selesai, Pak. Jadi kita baca subhanallah bihamdi, tadi ada Ustaz ya, subhanallah bihamdi, subhanallahazim, subhanallah, itu nyampe, karena itu sedekah. Nggak usah gitu, Bapak ini nggak percaya, ya sudah, qaulun ma'rufun sadaqah, kata-kata yang baik juga sedekah kok. Kalau nggak sepakat, diem aja lah. Ya, ngomong yang baik, ikut berduka, kami doakan, semoga, blablabla. Itu udah sedekah itu, kalau nggak mau baca ya. Senyum sedekah. Tapi senyumin orang meninggal gak bisa, Pak. Maka Bapak ini bisa ngirim Fatihah ke orang meninggal, orang tua. Baca subhanallah, alhamdulillah, akbar setiap hari. Kirim kepada orang wafat, nyampe. Kalau gak percaya, mati aja dulu, Pak. Kalau saya ngerasain pas hidup soalnya. Sering ngerasain itu, karena kita jamaah kita sering baca Fatihah dan kita merasakan itu. Sering terasa sama kita. Dulu ada jamaah stroke pas zikir-zikir zaman-zaman dulu, zaman-zaman rame Ustadz Arifin, ya udah nggak bangun-bangun dari ini, koma udah hampir sebulan. Kedengeran sama panitia minta, waktu itu saya ngisi kajian hadis di Pamulang sana, jadi ada kajian zikir Akbar, tolong dong Ustadz Arifin, Ustadz Razi, untuk mengunjungi orang tua kami yang sudah koma sekian hari, udah hampir sebulan. Masuklah kami ke situ. Ternyata Ustadz Arifin bacanya apa? Al-Fatihah. Loh, kita ngikut aja, Pak. Waktu itu saya masih S2 ya, belum selesai. Kita bacalah Fatihah. Kita niatkan sampai kepada yang sedang koma ini. Bangun, langsung sadar dia. Langsung sadar dia, senyum-senyum, Pak. Itu kelihatan. Makanya kiai-kiai dulu sering dimintain air sama orang kan, dibacain doa. Itu nyampe Pak langsung. Kesimpen langsung dia. Jadi tidak ada di alam semesta ini kecuali dia menyimpan memori apa yang kita katakan. Itu sebabnya tanah Madinah itu, kalau versi orang belajar tentang ma'rifatun nabi, itu lebih afdol dari Mekah. Kalau versi orang belajar ma'rifatun nabi. Tapi kalau belajar ma'rifatullah, Mekah lebih mulia daripada. Jadi ini beda bab aja, ya, beda bab. Karena tempat yang paling lama Nabi ibadah secara sempurna itu Madinah. Namun yang lebih tua adalah Mekah. Maka Nabi ngomong gini, ya Allah, Mekah itu telah dimintakan kemuliaannya, haram artinya mulia, kemuliaannya oleh Nabi Ibrahim. Maka aku memintakan kemuliaan Madinah di hadapanmu. Kira-kira Pak, lebih mulia Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Berdasarkan itu, lebih mulia Mekah apa Madinah? Jadi dari kacamata kenabian, lebih mulia Madinah. Tapi dari kacamata sejarah tentang tauhid, lebih mulia Mekah. Jadi walaupun ada hadis sholat di Mekah 100.000, bagi saya sholat di Madinah lebih dari situ. Yang raudhah itu, Pak. Ya. Nah, berdasarkan ini, nah, kita kan juga sholawat, benar nggak? Jadi tadi doa-doa itu gantung semua. Sampai tadi Ustaz baca sholawat tuh langsung naik ke atas itu, Pak. Nggak nyandar kan? Pada ngelamun ya. Pengen cepat selesai. Itu sholawat mahar naik ke atas. Jadi doa kita nggak akan pernah diangkat kalau nggak pernah sholawat. Jadi jangan pelit sholawat. Allah itu ciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya, ya enggak? Yang paling sempurna menyembah dia siapa? Nabi Muhammad. Maka jika tidak bersholawat kepada yang paling sempurna menyembahnya,
ibadah kita nggak akan tembus, tidak akan diterima kepadanya. Jadi biarlah Pak Gun sholat nggak khusyuk, nggak apa-apa, ya. Ya Pak Mul ya, nggak apa-apa, yang penting sholawatnya jalan. Itu sebabnya Imam Syafi'i, satu-satunya imam yang mewajibkan sholawat di ujung sholat. Imam Ahmad ngikut, tapi dulunya bilang sunnah, karena beliau dulu kan aslinya Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal itu Hanbali, itu aslinya Hanafi. Ketemu Imam Syafi'i jadi menjadi seorang ahli hadis yang mazhabnya mazhab ahlur riwayah, bukan ahlur ra'i. Ya. Imam Malik bilang sunnah. Abu Hanifah bilang gak wajib, gak sunnah juga. Tapi Imam Syafi'i dibukakan oleh Allah rahasia-rahasianya, maka beliau mengatakan wajib baca sholawat dalam tahiyat. Kenapa? Sholat itu doa, doa tidak diangkat kecuali bersholawat. Meskipun sholat kita nggak khusyuk, doa kita kurang tulus, semoga sholawat-sholawat yang kita baca membuat Allah menerimanya. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup kali Pak ya? Ini aneh kayak nyiramin garam ke laut. Kiai di samping aneh. Ya. Oh, ada pertanyaan. Ayo, mangga. Kan kalau apa saya sering lakukan juga. Sedih itu enggak hilang-hilang. Kayak belum lama saya dapat ketemu. Sholat hadiah. Sebenarnya enggak ada sholat hadiah, cuma yang kita lakukan sholat mutlak. Cuman pahalanya dikirim ke mayit. Itu ada di kitab Nihayatun Zain. Nihayatun Zain. Itu ada tuh langsung dari Nabi Anin Nabi Yusuf. Saya gak yakti apa ya sih, gak apa-apa. Kan, parhamu sudakot, jika kamu tidak temu sudakot terhadap itu, malas, maka sholatlah dua rakaat. Yang pada masing rakaat pertama baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Hakumu takasur, ayat ikhlas 10 kali. 11. 10 kali 10. Ini, itu di kitab 10 asaro, maksudnya. 10 kali. Rokat kedua sama, maka Allah tidak akan